Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Bukit Nobita, nama ini tentu sudah tidak asing karena sama dengan salah satu tokoh kartun Jepang yang sangat terkenal yaitu Doraemon. Nama dari bukit ini memang terinspirasi dari kartun tersebut. Di dalam kartun diceritakan bahwa tokoh yang bernama Nobita sering bermain di belakang sekolah untuk menikmati pemandangan kota. Karena kesamaan yang dimilikinya, maka dari itu bukit yang terdapat di Kota Padang ini dinamakan dengan karakter kartun tersebut. Pemandangan seantero Kota Padang bisa dilihat dengan jelas melalui bukit ini. Waktu terbaik untuk berkunjung ke bukit yang cantik ini yaitu ketika sore hingga malam hari. Wisatawan bisa melihat pemandangan matahari tenggelam dengan semburat langit yang berwarna jingga. Dan ketika malam hari akan tampak pemandangan kerlap-kerlip lampu di penjuru Kota Padang. Daya tarik yang dimiliki Bukit Nobita. Bagi pecinta kartun Doraemon, bukit penuh pesona ini bisa menjadi tempat untuk mengobati rasa penasaran dengan suasana bukit yang ada di film tersebut. Karena pemandangan yang disajikan juga tidak kalah cantik dan bisa menjadi rekomendasi tempat berlibur yang seru dan menyenangkan. Walaupun untuk mencapai puncak bukit dibutuhkan perjuangan yang cukup ekstra dan melelahkan. Karena harus berjalan kaki dan beberapa akses jalan yang dilaluinya berupa tanjakan yang cukup tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak yaitu 15 hingga 20 menit. Namun di tengah perjalanan terdapat daratan yang datar, sehingga bisa menjadi tempat untuk berhenti dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan ke puncak. Bukit yang namanya terinspirasi dari tokoh kartun ini merupakan salah satu spot terbaik yang bisa menjadi tempat untuk melihat pemandangan Kota Padang. Terutama ketika malam hari, pemandangan yang disajikan akan terlihat lebih menakjubkan. Dari atas bukit, Kota Padang akan terlihat seperti tempat yang dipenuhi dengan bintang-bintang bertaburan. Untuk menarik banyak wisatawan, pengelola wisata menyediakan wahana berupa replika kapal besar. Hal ini yang menjadikan banyak orang penasaran dan ingin berkunjung ke bukit yang sedang hits ini. Keunikan yang dimiliki oleh replika ini dan juga lokasinya membuat banyak orang menjadikannya sebagai tempat untuk mengambil foto. Alamat lokasi wisata. Lokasi dari bukit yang terdapat di Kota Padang ini yaitu berada di area Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung. Letak dari Bukit Hits ini terletak di wilayah yang strategis dan aksesnya juga sangat mudah. Namun untuk datang ke tempat ini sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi saja. Untuk rutenya yaitu jika dari Kota Padang, maka bisa mengambil jalan lintas Sumatera. Selanjutnya bisa mengikuti petunjuk yang terdapat pada papan di sepanjang jalan. Atau untuk menghindari salah alamat, maka bisa membuka aplikasi Google Maps di HP masing-masing. Hal tersebut tentunya bisa lebih praktis dan bisa dengan mudah ditemukan. Aktivitas yang menarik dilakukan. Aktivitas yang paling banyak dilakukan ketika orang-orang datang ke Bukit Nobita yaitu mengambil foto. Banyaknya spot-spot menarik membuat hasil foto yang dihasilkan akan terlihat lebih bagus. Fasilitas seperti replika kapal besar juga turut memberikan andil untuk mendapatkan foto dengan latar belakang yang unik. Sembari menikmati pemandangan dan menikmati suasana yang bersih dan damai, berkemah menjadi aktivitas yang tepat untuk dilakukan di sini. Terutama bagi yang memiliki banyak waktu dan ingin merasakan sensasi bermalam di atas bukit, di bawah cahaya bintang-bintang dengan pemandangan yang menakjubkan. Aktivitas terakhir yang banyak dan bisa dilakukan yaitu menikmati kulineran malam di atas bukit. Walaupun jumlahnya tergolong tidak banyak, namun terdapat warung wisata yang beroperasi tidak jauh dari tempat wisata perbukitan. Menu yang ditawarkan juga sederhana, yaitu hanya hidangan lokal, mie instan, dan beragam minuman dan makanan ringan. Namun karena dimakan dengan suasana yang berbeda, maka akan terasa lebih nikmat. Wisatawan bisa menikmati hidangan sederhana yang ada, sambil menikmati suasana dingin yang menyejukkan dan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Walaupun letaknya berada di puncak, namun fasilitas yang tersedia sudah sangat lengkap ya Trippers, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi siapapun orang yang datang. Beberapa fasilitas yang tersedia diantaranya yaitu kamar mandi, musola, area parkir yang luas, warung makan, berbagai pilihan spot foto instajenik. Bukit Nobita merupakan wisata hits yang ada di Kota Padang. Namanya memang terinspirasi dari kartun Doraemon. Hal ini karena Bukit Indah ini mirip dengan tempat yang terdapat di dalam film kartun tersebut. Walaupun harus berjalan kaki untuk mencapai puncak, namun rasa lelah tersebut akan terbayar tuntas dengan pemandangan yang ada.